Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Coretan Fitri. Tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Untuk yang udah subscribe di channel ini, aku mengucapin makasih banyak ya. Untuk yang baru mampir, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komennya ya. Untuk semua fans Nike Ardila dan Amel Amelia, apa kabarnya nih? Aku mengucapin banyak terima kasih ya atas supportnya dan komentar-komentar kalian. Walaupun channel ini benar-benar kecil dan apa adanya, semoga tidak mengurangi kekompakan kita semua ya, untuk tetap di dua nama selalu di hati. Jangan lupa tonton video aku ya, kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Pada hari ulang tahunnya, setelah lama bungkam dan tidak pernah berkomentar apapun tentang dirinya yang dibilang mirip almarhumah Teh Nike Ardila, secara tiba-tiba Amel buka suaranya guys tentang Teteh tercinta. Menurutnya Amel bangga dibilang mirip Teh Nike Ardila. Kalau Teteh cantik berarti aku cantik juga dong. Kalau Teteh manis berarti aku manis juga. Sekarang walaupun dibilang mirip Nike Ardila aku bangga. Bukan dulu gak bangga, gak. Cuma kadang komentar orang tuh kesal aja gitu loh. Kayak komen tapi ngasih pujian tapi ngesarkas gitu loh. Kayak kamu cantik deh mirip Nike Ardila tapi... Wah, gak biasa-biasanya ya. Amel timbul rasa percaya diri, salut banget. Nyanyi dan berharap suara aku mirip Teteh, itu kalian yang gila sih. Soalnya suaranya almarhum. Tapi menurut Amel, kalau netizen minta suaranya dimirip-miripkan dengan Teh Nike Ardila, ah itu mah gila banget, sampai kapan juga nggak akan ada yang bisa menyamai suara Teteh, katanya. Kalau benar-benar pun ada yang mirip suaranya, merinding, lanjut Amel. Ya kan momennya nggak enak. Jadi kayak, oh berarti gue juga lebih baik dari itu. Gimana ya? Jangan juga begini. Contohnya. Have you moved city since going to university? Though you moved to Jogja, my nation isn't that good. It's okay. I didn't move to Jogja because. Oh ya, Amel juga dengan bijaknya berpesan kepada para neti. Dia mensupport siapa saja yang dibilang mirip wajah atau suaranya dengan almarhumah Teh Nike Ardila. Walaupun tidak saling kenal atau tidak berteman, Amel selalu support dari jauh. Wah, bijak banget ya, Amel. Semoga Amel panjang umur, sehat selalu, dan tercapai semua yang dicita-citakannya ya. Oke, sampai di sini dulu coretan Fitri hari ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam Lucky.